gak bisa sama lu karena lu terlalu buat gue. Enggak, dia gak kayak gitu sebenarnya. Dia tuh sayang sama itu gara-gara perempuan itu sebenarnya. Kita udah selesai lah. Lu harus terima kenyataan. Gue gak bisa sama lu. Enggak, aku sayang. Gue tiap kali sama lu, gue pasti rasanya gatel-gatel. Kenapa gue megang lo? Ya, kelihatan kekotor aja sih, Mas. Yaudah, lo duduk sana, dah. Jangan deket gue. Gak mau. Gue kotor, gue baru nyebut gue. Mau duduknya di mana? Gila, gue kasih tau lo ya. Gue udah gak mau hubungan sama lo lagi. Gue sama lo. Ayo, kamu gak kayak gitu. Ini pasti gara-gara lo kan? Buat lo! Enggak, Hila. Aku tuh gak bermaksud kayak gitu. Ada orang begitu ya, Mi? Kamu tadi, juga jangan kayak gitu. Tadi kreatif kita dikasih deodoran disuruh katanya bau ketek katanya. Terus tadi dia masuk disemprot-semprot parfum, dibilang katanya baunya enggak enak. Jelasnya parfum saya aja harganya 8 juta. Lo kasih gua parfum harganya 20.000 tuh paling. Semprotin lagi ke gua. Parfum biang aja bangga. Gimana Mi orang kayak begini nih Mi? Kiel, kamu jangan kayak gini makanya dong. Makanya dari tadi saya gak mau ngomong, takut dikata begitu juga. Orang tadi dia masuk aja nyeprot-nyeprot, berarti termasuk saya dong di sini. Iya Mi. Yang baunya kagak enak. Nah begitu tuh mohon maaf ya bos, kagak boleh tuh begitu tuh. Udah dengerin tuh Tong. Nabi Nuh aja, Nabi Nuh itu kenapa namanya diganti dengan Nuh? Padahal aslinya namanya Abdul Ghaffar. Karena Nabi Nuh itu pernah mencaci anjing, maaf. Ada anjing ceritanya pincang, terus kata Nabi Nuh, kesana kamu, makhluk Allah yang maaf, yang kurang, ya kalau bahasa kita mah tadi, bau dan kotor, langsung ditegur oleh Allah. Begitu ditegur oleh Allah, Nabi Nuh nangis bertahun-tahun karena merasa salah, makanya disebut Nabi Nuh. Padahal aslinya namanya adalah Abdul Ghaffar. Makanya lu jangan suka sekata-katanya, pakai katanya apa salaman amanah yang itu tadi gatel-gatel. Enggak, lu aja kali. Dia enggak kayak gitu kok sama aku. Emang lah, dulunya enggak kayak gitu. Enggak, dia cinta sama aku ya kan sayang. Kamu ingat enggak janji kita, ayo sebutin. Janji kita. Cinta untuk selamanya. Janji kelingki. Udah. Pasti gara-gara lu kan puas lu. Kenapa sih lah, aku enggak salah apa-apa. Yalah, dia makan dari tadi dia ya, puas tahu. Enggak, kamu tuh berubah gara-gara dia. Enggak, gua jujur sama kamu ya. Gua itu hanya manfaatin kekayaan kamu. Gua tuh cinta sama lu. Maksudnya lu manfaatin kekayaannya? Iya, sebenarnya gua tuh jadian sama dia itu, Mas. Sebenarnya cuma karena dia kaya. Sedangkan aku pas sama dia, gua udah gatel-gatel sama dia gitu. Pas lihat dia tuh, saya mata gua tuh mau keluar deh. Matanya mau keluar. Pas mau lihat dia, matanya mau keluar. Gua tuh gak kuat setiap hari ngeliat dia kayak gini. Lu jangan berdiri depan gua lagi, nanti mata gua copot lagi, Mas. Itu bohong kan, kamu gak kayak gitu. Kamu dulu bilang aku cantik. Kamu mau lihat aku cantik, aku cantik. Tahu ya, kelebihan lu cuma satu, kaya itu aja. Enggak, aku cantik. Kamu bilang aku cantik, Nek. Aku udah cantik, Nek. Lu udah ngaca gak? Ngaca dulu, Gi. Enggak, aku tuh... Aku ngelakuin semuanya. Gue gak punya perasaan sama lu. Tolong jangan ganggu kehidupan gue lagi. Lu ya, mending kalau lu mau, lu operasi. Astaga, jahat banget sih. Enggak, dia gak kayak gitu. Ini gara-gara lu kan? Hah? Gila, aku tuh gak bermaksud apa-apa. Hilang. Apapun, gak apa-apa kamu buang. Lu jalan dunia ya. Kasian banget ya Allah. Ini tuh baik, oke? Aku minta maaf ya, aku gak ada maksud buat kayak gitu. Kamu sudah mempermalukan aku nih ya. Enggak. Aku tuh udah baik sama kamu. Ya aku pun sayang ilah sama kamu. Aku tuh anggap kamu sebagai saudara aku. Kayak gitu pun Kelly. Sama. Aku tuh gak ada maksud buat ngerebutkan. Semuanya tuh gara-gara lu tau gak? Aku gak jadi nikah, aku batal nikah itu gara-gara lu. Kamu bawa bunga itu maksudnya apa? Iya itu bunga apa nih? Bunga gini nih. Ini dari dia, Mas. Oh, dari siapa? Katanya aku nih cantik kayak ini.
Kayak bunga. Sayang, kamu ingat gak sayang? Kamu bilang tiap hari kamu kasih ini dan kamu bilang aku tuh lebih cantik dari bunga mawar ini ya kan? Kalau dibanding sama bunga mawar, lu tuh durinya tau gak? Waduh! Al, jangan kayak gitu. Ini yang boneka. Ini dari dia juga, Mas. Dia ngasih aku ini kalau aku kangen dia, aku bisa peluk boneka ini. Lu sama boneka itu, Mas. Boneka itu tau. Ini Mas ngomongnya ringan banget ya? Kayak goreng. Sebentar. Enggak, dia enggak kayak sebentar, gitu. Tadi pakai bilang apa ibarat bunga mawar dia durinya. Bagus ada duri. Kalau bunga mawar tuh kagak ada duri, udah habis diprotelin sama orang. Aku tuh punya bukti. Bukti apa lagi? Kalau dia itu pelakor, kalau dia itu yang udah ngerebut calon suami aku. Video yang lo kasih ke tim kita. Iya. Oke, coba kita lihat. Itu pembantu aku yang ngambil. Oke, check it out. Gara-gara gue kehujanan. Terus boneka yang digunting itu apa maksudnya? Coba lu jelasin ke gue. Ini tuh nggak maksud kayak gitu, Ila. Kamu kan pernah bilang sama aku. Iya, kamu tuh pernah bilang sama aku kan, suruh taro bonekanya. Ini tuh boneka tanaman. Ya udah, aku siram, aku rawat. Karena itu udah gondrong tanamannya, ya aku gunting. Pinter banget lu actingnya. Emang lu nggak bisa bedain itu yang mati yang enggak? Ya namanya tanaman, aku mana tahu sih. Oh, tanaman yang ada. Nggak bisa bukti ini kan keras. Emang nggak bisa ini hidup apa mati? Kan kamu bilang itu boneka tanaman. Kayak hidup lo aja tuh, udah nggak bisa ngeliat. Astagfirullah. Aku minta maaf. Dan dia nggak apa-apa, lu nggak usah peduli kata-kata dia. Ya kamu juga nggak boleh kayak gitu dong. Daripada ini ya, ini kan ini boneka kesayangan aku ya. Ini Kel yang ngasih. Ini Kel yang ngasih buat aku. Daripada ini yang lu potong, ini bentek lu tuh yang lu potong. Aku bisa ngegantiin malah. Aku gantiin sebagai tanda maaf. Gantiin, lu bilang, ha, gua gak butuh. Gua bisa beli berapa lu mau, ha? Yang gua butuh itu dari Kel. Bukti lu. Susah kalau punya. Emang filosofi boneka ini kenapa lu gak boleh dipotong? Kenapa? Ini kan dari Kel. Jadi cintanya tumbuh terus gitu. Iya. Sayang ingat gak sayang? Gak inget. Semua yang gue lakukan ke lu, itu hanya tuh manfaatin lu doang. Enggak, kamu gak kayak gitu. Lu harus sadar itu. Enggak, kamu gak kayak yaudah, gitu. Yaudah lu sadar lu, enggak ngapain lagi sih, Ila. Iya. Lu kayak bucin, kayak budak cinta tuh. Lu mau ngomong cinta ya. Enggak, Mas Uyat. Lu tuh dia tuh cinta banget sama aku. Kalau lu mau tahu kejadian yang sebenarnya, gue tuh cinta sama Nia, bukan sama lu. Gak mau, ini tuh kalau kondisinya kayak gini aku juga takut, Kel. Ya Allah, aku ya gak mau, aku gak enak. Ampun, boneka lo ya. So polos banget sih lo. Lo pikir gue gak tahu kebusukan lo, ha? Aduh. Nia. Lo gelapin bener, aduh, gue tau. Aduh, lebar-lebar. Mas Uya, Nia, gimana sih? Kamu tau, Nia, tidak ada yang berani menyakiti kamu. Gak mau. Sama kamu. Enggak, kamu tuh baiknya sama Ila. Aku tuh enggak pantas. Nia. Aku takut kalau
kamu tahu. Kayak gini dong. Kamu, aku tuh di depan mata kamu loh. Jangan sungsunya lagi, aku kasih tahu ya. Kamu jangan kayak gini dong, kalau aku tuh sayang banget. Yaudah, Sina mau ngomong apa sama Nia? Nia, walaupun kamu gak bisa melihat, aku akan menjaga kamu selamanya. Aku cinta sama kamu, dan kamu ada satu-satunya kebahagiaan dalam hidup aku. Coba aja lu terima, lu! Lo gak usah peduliin tuh kayak gitu, ya. Sekarang gue akan jaga kamu terus, gue akan jaga kamu selamanya, dan aku percaya kamu juga sebenarnya punya perasaan yang sama kayak aku kan. Coba Kak Ila jawab yang Kak Nia jawab yang jujur, yang dari gak usah keterpaksaan gara-gara Kak Ila ini, gimana? Lo sayang gak sama Kak Ila, Kak Ila, Kak Ila, Kak Ila, apalah namanya itu? Kile. Iya aku Kail. Sebenarnya juga suka tapi. Makan! Sekarang aku sama Nia, gua udah pacaran sama Nia. Jangan sama saya! Lu lihat. Mas Uya aja. Cik sama lu. Gantian. Kayaknya Mas Uya jodoh deh sama yang ini. Tadi kan gua tolong. Kan ini anak gua, sekarang gantian. Sekarang ditanggungnya spamnya. Wajar lah, lah kan gua cantik. Oke, sekarang saya tanya nih. Nia suka sama Kile? Dia suka, tapi Nia takut sama Kaila. Sok suci lu ya! Udah gak apa-apa, gue jangan jawab. Sekarang Kail yakin sama Nia? Yakin. Oke. Okay. Sekarang saya tanya, kenal gak sama foto di belakang ini? Silakan cek it. Siapa itu mas? Yakin gak kenal sama cowok yang di belakang ini? Enggak, ngapain juga gue kenal sama cowok. Oke. Okay. Punya apa, punya hubungan apa dengan orang yang di belakang? Kita panggil saja orang. Rambut lu tuh bagus, tapi satu hal yang bikin gua tak malu adalah lu itu bau ketek.